was just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Pemain wanita asli Indonesia gegerkan Arab Saudi tadi malam. Ya, putri asli Indonesia itu adalah kapten kesebelasan Timnas Indonesia wanita, yaitu Safira Ika. Ia sukses mencuri perhatian publik tadi malam. Di sisi lain, tim nasional wanita Indonesia mengimbangi tuan rumah Arab Saudi dengan skor 1-1 pada laga persahabatan internasional FIFA di Stadion Prince Mohammed bin Fahd, Dammam, Arab Saudi, Rabu 22 Februari 2023 malam. Diunggah di akun media sosial Twitter PSSI @PSSI, Rabu, Indonesia unggul terlebih dahulu pada laga tersebut melalui Baik Amiatun sebelum Arab Saudi menyamakan kedudukan lewat Lana Abdurrazak. Pada pertandingan itu, timnas wanita tampil Indonesia menekan sejak menit pertama. Strategi skuad asuhan pelatih Rudi Eka, Riambada itu pun membuahkan hasil pada menit ke-7, di mana Baik Amiatun melesakkan gol pembuka yang membawa Indonesia unggul 1-0. Baik menuntaskan dengan sempurna umpan terobosan dari Lisa Majar. Tertinggal satu gol, Arab Saudi pelan-pelan keluar dari tekanan dan mampu menghadirkan beberapa ancaman ke gawang Indonesia. Akan tetapi Indonesia tetap memimpin satu gol tanpa balas sampai laga memasuki jeda. 4 menit setelah turun minum usai, Otavianti Nurmalita menciptakan peluang untuk Indonesia dari sepakannya, tetapi belum menemui sasaran. Arab Saudi yang terus mengejar gol baru berhasil membuat kedudukan sama kuat pada menit ke-84 berkat Lana Abdurrazak yang memanfaatkan situasi kemelut di pertahanan Indonesia. Skor 1-1 bertahan sampai pertandingan tuntas. Timnas wanita Indonesia dijadwalkan 2 kali berhadapan dengan Arab Saudi. Partai kedua akan dilaksanakan pada Ahad 26 Februari 2023 mulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di stadion yang sama. Tentu Safira Ika juga sukses menjadi pemain yang tampil luar biasa di laga kali ini.